Hai, assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Ada Kamalia dan jom kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa telefon pintar di pasaran China. Antaranya adalah Samsung Galaxy A8s yang membawakan rekaan skrin 6.39 inci berlubang atau dikenali sebagai paparan Infinity O, dijana dengan chip Snapdragon 710, beroperasi dengan Android Oreo bersama antara muka Samsung yang tersendiri dan merupakan yang pertama daripada Samsung yang tidak mempunyai Bicu Audio 3.5mm. Telefon pintar ini ditawarkan dengan storan 128GB bersama dua pilihan memori, iaitu 6GB RAM dan 8GB RAM. Bercakap mengenai Samsung lagi, telefon pintar Galaxy S10 mereka dijangka akan diperkenalkan pada 20 Februari kelak dengan 3 model, iaitu Galaxy S10, Galaxy S10 Plus dan Galaxy S10 Lite. Galaxy S10 Lite dijangka akan hadir dengan penawaran asas dengan rekaan skrin mendata, manakala dua model lagi dengan skrin melengkung di tepi. Untuk model S10 Plus, telefon pintar ini dikatakan bakal hadir dengan rekaan 3 kamera belakang. Namun, harga untuk ketiga-tiga model ini masih belum diketahui. Di pasaran China juga, telefon pintar Vivo Next edisi dua paparan turut dilancarkan pada minggu ini. Telefon pintar ini hadir dengan rekaan skrin sebesar 6.39 inci menyeluruh di hadapan bersama 5.49 inci di belakang atau dikenali sebagai Luna Ring Display. Vivo Next edisi ini turut dilengkapi dengan chip Snapdragon 845, memori 10GB RAM bersama storan 128GB, 3 kamera belakang 12MP dan bateri sebesar 3500mAh. Selain itu, OnePlus 6T McLaren Edition turut dilancarkan di pasaran global pada minggu ini. Telefon pintar ini membawakan rekaan skrin 6.2 inci Optic AMOLED FHD+. Telefon pintar ini membawakan rekaan skrin 6.21 inci Optic AMOLED FHD+, dijana dengan chip Snapdragon 845, dijalankan dengan sistem operasi Android Pie bersama pelancar Oxygen OS, memori 10GB RAM bersama storan sebesar 256GB, bateri sebesar 3700mAh dan menyokong sistem pengecasan pantas Warp Charge 30W. Qualcomm dilaporkan telah memenangi injeksi awal dengan cara menghalang penjualan dan perimportan sejumlah versi iPhone ke pasaran China. Injeksi ini melibatkan sebuah pattern yang meliputi kaedah aplikasi yang diuruskan pada sesuatu telefon pintar dan kebolehan pengguna untuk membuat pengubahsuaian gambar. Antara model iPhone yang dihalang penjualannya adalah iPhone 6s sehingga iPhone 10. Rekaan dan spesifikasi bagi telefon pintar Huawei Nova 4 telah tertiris ke arena web. Melalui gambar yang tertiris, telefon pintar ini dijangka akan dilengkapi dengan sokongan 3 kamera yang menggabungkan sensor 48MP, 16MP dan 2MP pada kamera utama bagi satu model peranti premium mereka dan bakal dijana dengan chip High Silicon Kirin 970. Telefon pintar ini juga dijangka bakal hadir dengan rekaan skrin 6.4 inci FHD+, memori 8GB RAM bersama storan sebesar 128GB, bateri sebesar 350mAh dan akan dilancarkan secara rasmi pada 17 Disember ini. Dalam arena teknologi tempatan pula, Asus minggu ini telah membawa masuk dua buah telefon pintar mereka, iaitu Zenfone Max M2 dan Zenfone Max Pro M2. Zenfone Max M2 hadir dengan rekaan skrin 6.3 inci HD+, dijana dengan chip Snapdragon 632, dua pilihan memori dan storan dan bateri berkapasiti 4000mAh. Manakala untuk Zenfone Max Pro M2 pula, telefon pintar ini direka dengan rekaan skrin sebesar 6.3 inci Full HD+, dijana dengan chip Snapdragon 660, bateri sebesar 5000mAh serta dua pilihan memori dan storan. Di Malaysia, Asus Zenfone Max Pro M2 sudah boleh dipratempah sehingga 17 Disember ini dan akan dijual pada harga bermula RM859 hingga RM999, manakala harga dan tarikh jualan untuk Asus Zenfone Max M2 masih belum diketahui. Pada minggu ini juga, Asus ROG Zephyrus SGX531 turut dibawa masuk ke Malaysia secara rasmi. Komputer riba ini hadir dengan paparan bersaiz 15.6 inci beresolusi Full HD, dijana dengan chip Intel Core i7, kad grafik Nvidia GeForce GTX 1066G,
memori 16GB bersama storan SSD 500GB dan sudah boleh dibeli pada harga RM7,999. Seterusnya, Huawei YMAX telah dilancarkan secara rasmi di pasaran tempatan. Telefon pintar ini hadir dengan rekaan skrin 7.12 inci, dijana dengan chip Snapdragon 660, memori 4GB RAM bersama storan 128GB dan bateri sebesar 5000mAh. Huawei YMAX ini sudah boleh dibeli melalui platform Lazada pada harga RM1,299. Oppo Malaysia telah mengumumkan penawaran eSIM untuk telefon pintar mereka, iaitu Oppo F9 sehingga yang terkini. Dengan penawaran ini, pengguna perlu membuat pendaftaran nombor di bawah talian Durian Man dan pengguna boleh mengaktifkannya terus melalui sebuah aplikasi sahaja tanpa perlu membuka ruangan SIM. HP Spectre X360 13 juga turut memasuki pasaran tempatan dengan rekaan skrin 13.3 inci, beresolusi FHD dan dijual pada harga RM5,249 untuk model Intel Core i5 dan memori sebesar 8GB RAM bersama storan SSD 256GB. Manakala untuk model dengan Intel Core i7 dengan memori 8GB RAM bersama storan 512GB dijual pada harga RM6,499. Selain itu, Google kini telah hadir dengan fungsi terbaru, iaitu paparan info mengenai waktu solat pada hasil carian mereka. Data ini telah diambil daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan ia turut menyokong paparan waktu solat untuk beberapa buah negara lain seperti Indonesia. Bercakap mengenai Google lagi, minggu ini Google telah mengeluarkan senarai carian paling suhur di Malaysia. Antara tokoh yang paling suhur ialah Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Najib Razak dan Syed Saddiq. Manakala topik paling suhur pula adalah mengenai PRU14, Momo Challenge dan iSearch. Terdapat 4 lagi kategori yang melaporkan carian terhangat di enjin Google, iaitu carian suhur kini 2018, filem suhur kini 2018 dan muzik suhur kini 2018. Unified Mobile pula kini telah hadir dengan penawaran terbaru untuk pelan pasca bayar mereka, iaitu Value Plan. Pelan ini ditawarkan dengan 4 package, iaitu pada harga bermula RM19 hingga RM59 bersama 25 SMS percuma ke atas setiap pelan dan masih boleh meneruskan kelajuan internet pada kadar 128 kbps walaupun kehabisan kuota. Penawaran Unified Mobile Unlimited kini dilaporkan telah dibuka untuk semua yang membolehkan pengguna untuk mengakses data, panggilan dan SMS tanpa had. Pengguna boleh menikmati diskaun dan melanggan pelan tanpa had bermula hari ini pada harga RM99 sebulan. Touch & Go kini telah menyokong proses pembayaran Toll Plaza Duke dengan menggunakan daripada dompet digital mereka. Hal ini sekaligus memudahkan pengguna untuk membuat tambah nilai dan pembayaran tol tanpa perlu menantikan kemaskini kredit pada kad fizikal dalam tempoh 24 jam. Grab minggu ini telah mengumumkan pembukaan pusat penyelidikan dan pembangunan di Malaysia pada bulan ini. Bagi tahun pertama operasi, Grab akan menumpukan kepada pembangunan dan peningkatan ciri komunikasi masa nyata seperti panggilan melalui GrabChat, membina produk web baru dan membangunkan langkah-langkah keselamatan baru pada aplikasi sistem. Dalam arena aplikasi dan perisian pula, Instagram telah memperkenalkan sokongan permesejan bersuara melalui Instagram Direct. Kini, pengguna boleh menghantar mesej bersuara kepada pengguna lain dan ia akan kekal selamanya serta akan diperkenalkan secara berperingkat kepada semua pengguna kelak. WhatsApp pula kini sedang dalam fasa untuk menguji panggilan suara dan video secara berkumpulan. Namun fungsi ini hanya menyokong 3 pengguna lain sahaja pada satu masa dan hanya boleh diaktifkan untuk pengguna versi beta sahaja buat masa ini. Sebelum mengakhiri mingguan amat seminggu ini, YouTube pula telah mengumumkan bahawa pihak mereka akan membuang sejumlah akaun spam di platform mereka minggu ini. Pemilik akaun akan diberi notifikasi melalui YouTube Studio jika terdapat sebarang akaun spam dibuang di saluran mereka. Hal ini dijangka akan membuatkan pengikut sebuah akaun tersebut akan berkurang selepas kemaskini ini dibuat. Akhir sekali, Tumblr kini telah ditawarkan kembali di Apple Store selepas digantung kerana kandungan lucah yang melibatkan kanak-kanak. Kini, Tumblr telah membuat beberapa perubahan pada aplikasi mereka dan akan menghalang kandungan lucah di platform tersebut bermula 17 Disember ini. Jadi itu sahaja berita yang menarik sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Dakamalia untuk Amat Siyash.